daftar resmi 6 negara yang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2023 di Indonesia pada bulan Mei hingga Juni mendatang. Namun sebelum lanjut, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Timnas Indonesia setiap hari. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Sekedar informasi, UEFA dalam hal ini Eropa mendapat jatah 5 slot tim yang lolos ke Piala Dunia U20 2023 yang digelar di tanah air pada bulan Mei hingga Juni 2023 mendatang. 5 wakil dari Eropa yang akan berlaga di Piala Dunia U20 2023 sudah dipastikan seiring hasil laga playoff yang mempertemukan Slovakia dengan Austria. Slovakia dan Austria menjalankan laga playoff setelah menempati peringkat ketiga di fase grup Piala Eropa U19 2022. Slovakia yang berstatus sebagai tuan rumah turnamen menghuni posisi ketiga grup A. Sementara Austria merupakan negara yang menempati posisi ketiga di grup B. Slovakia meraih kemenangan tipis atas Austria dengan skor 1-0 yang berlangsung di Stadion Antona Malatinskeho. Slovakia mengikuti jejak 4 negara Eropa yang sudah lebih dulu memastikan tiket ke Indonesia, yakni Prancis, Italia, Inggris, dan Israel. Sebelum 5 negara Eropa meraih kepastian tampil di Piala Dunia U20 2023, Indonesia merupakan negara pertama yang memastikan tempat sebagai kontestan dengan status sebagai tuan rumah pada ajang 2 tahunan tersebut. Berikut daftar 6 negara yang lolos ke Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. 1. Indonesia sebagai tuan rumah. 2. Prancis. 3. Italia. 4. Inggris. 5. Israel. Dan 6. Slovakia. Bagaimana pendapat kalian?